Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang buat teman-teman Penderes Aren Nusantara uh, Sekarang Saya mau ngobrol santai aja nih teman-teman Seputaran uh, Aren ya di sini saya sedang proses pembuatan lubang tanam, lubang tanam untuk eh, pohon aren, tuh bisa teman-teman lihat. Ini untuk ukuran lubang ini triple tiga, kenapa saya bilang triple tiga, jadi eh, lebar terus panjang terus kedalaman itu 30 cm teman-teman jadi 30 cm e, lebar 30 cm panjang 30 cm untuk kedalaman 30 cm itu untuk menanam e, bibit aren atau pohon aren nah untuk lubang itu tidak ada ukuran sih teman-teman tinggal teman, tinggal penyesuaian teman-teman saja ya di sini hmm, Rencana saya, saya akan mengembangkan eh, pohon aren, teman-teman. Mengembangkan pohon aren eh, karena pohon aren ini salah satu eh, tanaman yang diabaikan, teman-teman, diabaikan oleh masyarakat ataupun para petani, ya. Padahal, kalau kita pikirkan kita kalkulasi untuk hasil eh, dari aren ini sangat menjanjikan teman-teman. Ini bukan hoak ya, ini real ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Nah, bisa teman-teman eh perhitungkan sendirilah. Nih, di sini saya akan membagikan pengalaman saya pribadi ya. Nah, untuk pohon aren saat ini yang saya produksi atau yang sudah produktif masa panennya itu baru dua pohon teman-teman yang saya kerjakan nah ini satu pohon bisa teman-teman lihat ini ada satu tandan yang saya kerjakan atau satu lengan aren ya terus sama yang ini teman-teman ini satu pohon aren ada banyak ya itu apa lengan arennya atau manggar bunga karena ini pohon aren bunga kalau di tempat kami atau di kampung saya ya. Jadi dia tidak tidak keluar kulang-kaling ya, tidak keluar tangan kulang-kaling melainkan langsung keluar bunga semua, teman-teman. Banyak. Ini lebih dari lebih dari 10 bahkan sampai 15 manggar. Tuh. Ini yang saya kerjakan sudah tiga lengan teman-teman satu pohon sudah tiga lengan yang saya produksi nah jadi yang saya kerjakan saat ini dua pohon satu pohon ini ada tiga lengan satu pohon yang itu ada satu lengan nah untuk hasilnya dari dua pohon itu eh, saya ngitungnya sekarang ya pengalaman sekarang nih hari ini saya ngitung hitung hasil yang udah dicetaknya teman-teman udah jadi gula merah untuk dua pohon yang ini tiga manggar yang ini satu manggar ini tiga manggar ini eh, belum maksimal ya teman-teman karena baru proses pemotongan ya yang duanya jadi belum belum maksimal ya untuk hasilnya per hari saya ngitungnya per hari, jadi untuk aren itu kan panennya di pagi dan sore hari teman-teman. Nah, kebetulan untuk proses pemasakan ibu saya itu memasaknya dalam waktu sehari teman-teman. Jadi pagi sama sore, nah baru itu dimasak. Nah, untuk pagi dan sore itu hasilnya setelah dicetak dua pohon aren ini dicetak jadi gula merah itu Dapet dapat 12 biji, teman-teman, atau 12 cetakan. Kalau kata kami 12 uter. Sedangkan untuk harga sekarang hari ini per satu uter atau satu cetakan itu harganya Harganya mencapai 6.000 rupiah teman-teman. Uh, ini mendekati bulan puasa, jadi ini bonus buat para petani aren ya. Jadi bisa teman-teman hitung dalam dua pohon itu menghasilkan 12 cetakan atau 12 biji. Jadi 12 dikali 6 itu 72.000 teman-teman per hari. 72.000 per hari dalam dua pohon. Nah, bisa teman-teman bayangkan jika teman-teman mempunyai pohon aren 10 batang sudah produksi semua ya produktif. Kita ambil rata-rata per satu pohon menghasilkan air nira di pagi hari 10 liter. Jadi 10 dikali 10 ya karena 10 pohon teman-teman. Totalnya 100 liter per pagi hari bukan per hari. Pagi hari. Jadi dalam 100 liter itu ketika kita dimasak dibuat gula itu akan timbul atau jadi 50 biji atau 50 cetakan teman-teman. Nah untuk harganya kita bikin 3.000 saja teman-teman Jadi 50 biji atau 50 uter kita kali 3.000 Totalnya 150.000 150.000 per pagi hari Nah itu belum sore harinya teman-teman Anggaplah kita minimkan saja 150 per hari ya, padahal sore hari nggak kita hitung teman-teman. Nah, 150 ribu per hari guru kalah teman-teman. Jadi tinggal teman-teman bayangkan. Mari kita menanam aren buat penghijauan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.